Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semua, peternak sapi di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sedulurku semua, kita dapat jumpa lagi. Kita dapat jumpa lagi dengan channel saya Lutfi Hakim, channel dari kandang sapi 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini di kandang sapi 3 bersaudara ada stok terbaru berjenis limousin dan simetal, mulai 12 jutaan. Sebelum saya mereview harga ternya, yang menonton video ini semoga selalu diberi keselamatan, kesehatan, perlindungan, keamanan, keberkahan, rezeki, rezeki yang selalu melimpah. Amin ya robbal alamin. Bisa kita lihat penampakan sapi-sapi dari kandang sapi 3 bersaudara. Langsung saja kita review harganya. Kita mulai dari yang sebelah sana dulu semua. Mantap-mantap ya sapinya. Ini ada si metal marbor. Oh ya, mulai dari yang sini dulu. Kita lihatkan sapinya. Ini ada sapi berjenis si metal ini. Kita lihatkan sapinya secara detail. Seperti ini sapinya. Ini 13.500 sapi seperti ini berjenis si metal. Cuma seharga 13.500 saja. Bisa kita lihat sapinya dulu semua. Bokongnya semok, kakinya juga bagus-bagus. Bisa kita teracaknya juga bagus-bagus ya. Bisa kita lihat sapinya. Cukup mantap, cuma seharga 13.500 saja. Yang sebelahnya ini ada si metal marbor ini, si metal marbor udah umur 6-7 bulanan. Ini seharga 12.800 dulu semua. Tinggi 1 meter lebih. Cuma seharga 12.850 saja. Kakinya juga bagus-bagus ya, bisa kita lihat semua. Makannya juga udah dokoh, cuma kasih makan jerami. Di sini kita masih jerami, kasih makan jerami. Seperti ini dari kami, insya Allah kandang sapinya sehat-sehat. Bagus-bagus, karena di sini insya Allah kita cegah, ada pencegahan virus PMK juga kita cegah. Dengan menyemprotkan cairan disinfektan atau cairan virus seperti itu. Oh ya, dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kami juga habis mengirimkan sapi ke daerah 2-3 ekor ke Kuningan, ada 2 ekor ke Tasikmalaya. Kemarin kita antarkan 2 ekor ke Cianjur dan 3 ekor ke Sukabumi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami bisa mengirimkan sampai lokasi kandang Anda. Yang penting masih di area Jawa, Pulau Jawa. Di Jawa Timur juga bisa, di Jawa Barat juga bisa. Untuk pengiriman ke Jawa Barat biasanya kita carikan barengan. Biasanya kita carikan barengan sapi-sapi yang mau kita kirim, kita carikan barengan biar ongkosnya ngirit dan pembeli nggak keberatan. Seperti itu di semua. Dan ini juga ada si metal super, kita lihatkan si metal supernya, kita lihatkan dulu biar mantap. Bokong semok bagus juga. Seperti ini sapinya, dari tampak samping seperti ini kakinya juga jos-jos, kakinya tegak lurus semua, mantap bokong semok. Seperti ini tinggi 1 meter, 1 meteran mungkin lebih. Harganya 15 juta saja. Tapi kalau antarnya ke jauh tetap kena ongkos sedikit tuh semua. Biasanya kalau Jawa Barat kita carikan barengan. Seperti ini sapinya, kita lihat kepalanya sangat porem ya. Mantap ya. 15 juta saja. Kalau jauh kena ongkir. Ini sapinya tadi, maaf tadi ada kendala. 15 juta saja. Yang ini ada si metal bagus juga, bokongnya semok juga, mantap. Kepalanya kita lihatkan porem juga kepalanya, kita lihatkan dulu kepalanya. Sangat porem, kakinya itu besar-besar ya. Dari tampak samping sangat lebar ya, atasnya sangat lebar, mantap. Samping seperti ini juga cukup lumayan mantap sapinya. 15.5. Kepalanya juga porem besar di kepalanya ya. Bisa kita lihat kepalanya juga porem besar. Cuma seharga 15.500 saja. Di sampingnya ada sapi 12.250 ini. Limousin 12.250 saja. Bisa kita lihat bodinya cukup panjang, makan jerami cukup dokoh ya. Penampakannya ini. Sapinya pastinya sehat-sehat dari kandang sapi 3 bersaudara. Seperti ini ya, bisa kita lihat sendiri.
Selanjutnya ada Lemosin ini 13.250 ini. Lemosin merah marun, udah umur 6 bulanan. Sapinya juga bagus, bodi panjang, warna merah pekat. Bulunya agak keriting-keriting. Bulunya agak keriting-keriting. Seperti ini kakinya juga tegak-tegak lurus semua. Kepalanya juga bagus. 13.250 saja. Seperti ini sapi-sapi dari kandang sapi 30 sudah. Cukup lebar di atasnya ya, cukup lebar ini. Di sampingnya ada sapi berjenis simental ini, simental super juga. Kita lihat kan ada black leg cahaya. Lihat kan penampilannya. 15 juta saja ini. 15 juta saja. Kepalan juga cukup potong dari tampak belakang, kita lihatkan dulu. Kita lihat secara detail dulu biar penonton lebih paham. 15 juta saja Bokong Semo, kepala juga cepu, mantap ini. Yang mau buitan super silakan. Cukup bagus ya, umur 5 bulanan ini. Kepala juga cukup papa ya. Backlight cahaya, mohon maaf. Ini lebar juga. Lebar ya. Nanti kalau butuh video detailnya nanti langsung WA saya videokan secara detail. Yang 15.5 tadi ya tunggu semua. Yang 15.250 tadi. Di sampingnya ada 14.800. Jogro, kepala juga cepu, bodi panjang 14.850 saja. Tampak samping seperti ini. Seperti ini sapinya. 14.850, udah umur 6 bulanan ya, kaki juga tegak lurus semua. 14.850 saja. Dan di sampingnya ini ada si mental bagus, ini calon maskot kandang ini. Insya Allah kalau peliharaannya lancar dan sukses, pakannya kuat, pemeliharaan pas, bisa 1 ton. Ini maskot kandang 17.500 mintanya. 17.500. Bodi cukup lumayan bagus. Oke. Bisa kita lihat penampakan sapi-sapinya. Seperti ini sapi-sapi dari kandang sapi 30 sudah. Bisa dicek langsung ke kandang atau lewat foto video juga bisa. Kita review sebelah sana ada 4 ekor. Maaf reviewnya cuma ada segini, sapi stok segini karena kemarin belum sempat kita review, udah laku dibeli pedagang teman kami untuk dijual lagi. Dan ada teman petani ada 3 orang yang udah beli di kandang sapi. Makanya stoknya tinggal beberapa. Seperti ini ya, tadi 15.5 cukup lebar, cukup super ya ini. Mantap sekali sapinya ya. Kita review yang sebelah sana. Di sini juga ada stok betina super ini. Ini 10 juta saja, betina super 10 juta saja ini. Bibit tapi berkualitas mantap juga. Si metal rasnya cukup tendel. 15 juta saja. Seperti ini cuma seharga 15 juta, 10 juta saja. Sapi berjenis simental super warna merah pekat, umur 5 bulanan, cukup semok ya semua. Kayaknya juga cukup tegak lurus semua, mantap. Dan ini ada simental hitam atau simental moncong. Ini 14.250 ini mintanya. Kayaknya juga cukup besar-besar, tegak lurus, cukup lumayan mantap juga. Tampak belakang seperti ini, tampak samping seperti ini, tampak depan kita lihatkan kepalanya makan jerami cukup gokoh. Oh ya, bagi pemula beli di sini kita arahkan dan kita bimbing sapi yang bagus, sapi yang terbaik. Insya Allah sapi-sapi sehat-sehat semua dari sini, bisa dicek langsung dari kandang. Kalau nggak sehat jangan diterima tuh semua, karena dari kami sapi-sapinya sehat. Kalau nggak sehat jangan diterima, karena kami tidak bisa menggaransi nyawa sapi. Jadi insya Allah dari sapi dari kami sehat-sehat semua dan bisa dicek langsung ke kandang. Dan apabila lewat foto video bisa dicek lewat pas sapi datang. Nanti kalau nggak sehat jangan diterima. Ini ada si metal super juga, cuma seharga 11.500 ini. 11.500 ini cukup lumayan bagus dan cukup mantap ya. Yang ini ada harga 11 juta saja yang ini. Udah umur 5-6 bulan dan nyusutin ini.
seperti ini sapi-sapi dan kandang sapi juga sudah. Di sini cuma makan jerami dan insya Allah sapi sehat. Dan di sini setiap hari kita semprotkan cairan untuk membunuh virus dan insya Allah kita aman. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak video ini. Tolong yang belum subscribe, tolong bantu subscribe dulu untuk membantu channel ini biar cepat maju dan cepat berkembang. Karena tanpa dukungan kalian, channel ini nggak akan pernah maju dan nggak akan pernah berkembang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.